Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung ke kuliah pun pembelajaran Al-Quran kita, iaitu ini saya akan membawa lagi sambungan kepada kisah Nabi Yusuf, iaitu siri yang kedua. Baik, alright. Jadi hari ini kita akan mulakan bacaan daripada ayat ke-7 hingga ayat ke-14. Dengar ya suara saya? Clear tak suara saya? Dengar Ustaz. Alright. Lari. Saya punya slide nampak eh? Nampak? Alright. Kita baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَقَتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم. Saya akan bacakan maksud ayat yang ke-7. Demi sesungguhnya, yakni kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Kisah itu bermula ketika saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Padahal kita ini satu kumpulan, yakni yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil dan yang tidak adil yang nyata. Ayat ke-9, ramai di antara mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapa manik kamu tertumpu kepada kamu semata-mata dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Yang ke-10, salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam perigi, dan perigi, supaya ia dipungut oleh sebahagian orang-orang musafir yang lalu di situ. Kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu. Ayat ke-11, mereka pun, yakni pergi berjumpa dengan apa mereka lalu berkata, wahai ayah kami, mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya. Ayat yang ke-12. Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok supaya ia bersukaria, makan, minum dan bermain-main dengan bebasnya. Dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Mereka menjawab,
Pemergian kamu membuat membawanya bersama sangat menduka cita kandaku. Dan aku pula bimbang dia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Ayat ke-14, iaitu yang terakhir. Mereka berkata, kalau dimakan oleh serigala, sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi. Okay, itulah bermaksud ayat daripada ayat ke-7 hinggalah ayat ke-14. Baik. Saya suka menerangkan. Kat sini dia ada beberapa bacaan yang agak dari satulah. Satu bacaan yang orang kata apa, luar daripada kebiasaan lah, iaitu di sini. Nah, macam mana nak baca ni? Tengok cara bacaan dia macam mana. Kita ada beberapa ayat Al-Quran, dia ada mengikut kaedah bacaan dia sendiri. Macam doa Nabi Yunus, doa Nabi Nuh nak naik atas kata kapalnya kan, iaitu surah Hud. Okay, surah Hud. Nak naik ferry ke kan, naik kapal ke, atau naik kapal kan, nak pergi ke Pulau Pangkor ke, Pulau Langkawi ke, kita akan baca doa tu. Okey, saya ajar sikit lah. Okey, kita boleh tengok ayat ke-41 surah Hud. Okey, kat sini dia kata waqala arkabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Okey, kita selalu baca apa, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kita kena baca sampai habis kan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mungkin tengah kita baca majriha kan, salah tau. Sebenarnya bacaan yang betul ialah bismillahirrahmanirrahim. Ri, do re mi kan. Bismillahirrahmanirrahim bukan re. Ri, beza tu. Kalau ri, r e y lah. R e y cara bacaan dia, r e majri bukan re. Re r e kan. Ataupun yalah. Okey, tapi dalam kes ini, okey, dalam bacaan ini, dipanggil bacaan ini, yang itu kita baca dengan imalah. Apa dia? Imalah. Ada re. Setengah kiraat macam kita baca kiraat haf'an asim. Kita kalau orang tanya, di Malaysia membaca, kebanyakannya membaca kiraat apa? Okey, kita akan membaca kiraat haf'an asim. Haf tu, haf, ejaan haf tu macam ni. Haf. Haf. An asim. Ini kot. Bacaan kita haf. Kita baca haf. Dalam dunia ni ada 10 jenis qiraat. Tapi kalau saya dulu belajar sampai 7 je. Kita ada qalun, kita ada warsh, kita ada Ibnu Kathir, kita ada saya pernah lupa dah. Nafi'. Kita ada Abu Amru, kita ada Hamzah, kita ada Kisai. Okey, itu adalah contoh-contoh ya. Cuma kita ialah mengikut riwayat Haf an Asim. Okey, Asim ni tok guru dia. Haf ni anak murid dia. Asim ni ada dua anak murid. Yang saya ingat Haf je lah. Haf dengan anak murid dia seorang lagi tu pun ada sedikit perbezaan bacaan dia. Okey, baik. Okey, kita sambung balik yang ni. Macam mana nak baca ni? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun. Macam mana bacaan ni? Apa bacaan ni? Ke sengaja seorang-seorang ni? Biasa tak tengok ni? Ini kadang-kadang kita melanggar je kan? Okey. Apakah bacaan bagi ini? Yang saya bulatkan ni. Ada apa, ada yang boleh jawab? Ni kan saya tanya nanti ni. Saya buat exam lah. Boleh buat exam. Apa yang saya nak panggil ni? Wan Arif ada. Cik Wan Arif. Apa bacaannya? Cik Wan Arif. Apabila, assalamualaikum doktor, baru masuk. Oh, baru masuk alamak. Bacaannya tu, apabila kita baca, kita perlu memuncungkan kita punya bibir.
Ah, okey, tidak ada betul. Bunyi, hanya perlu memuncungkan saja, tidak ada bunyi. Ya, yeah, betul. Okey, apa nama dia? Apa nama memuncungkan tu? Alamak, lupa. Ah, lupa pula. Banyak makan semut ni. Okey, dipanggil Ismam. 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 Okey, ya, ada kehadiran eh untuk mata CPD. Okey, Ismam. Memuncukkan kita punya bibir lah. Okey, bila dia berbunyi pun kita orang kata apa, sebagai isyarat sahaja. Okey. La tak man, kita macam mana? La tak manna kan? La tak manna ala. Tapi bila sebut man tu, kita muncungkan tu sebagai tanda isyarat sahaja. Ha, sebagai tanda isyarat ni. Sebenarnya Allah nak bagi kita pengingatan ni. Ha, la tak manna. Okey, dia ada itu bacaan, jenis bacaan yang pertama. Okey, kita bagi isyarat. Ha, la tak manna. Kita tak perlu pun anggap apa mengeja ataupun membaca ni. Kita hanya bukan membaca, mengeja je lah kan. Okey, nah, kita cukup kita memuncungkan tu sebagai tanda isyarat sahaja. Bayangkan eh, kita baca la tak manna ala. Okey, itu biasa. Okay, la tak manna. Okay, kita dah, kita mengisyaratkan sahaja mulut kita tu. Okey, itu bacaan yang pertama. Okey, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, dipanggil, apa yang dipanggil, saya pernah lupa dah nama dia. Tapi kita kena baca kan, satu harkat macam mana. La tak, la. Okey, contohnya Yusuf, itu dua harkat. Yu tu dua harkat. Yusufa, Sufa tu satu harkat. Tapi nak baca ni ialah kita baca setengah ataupun setengah harkat. Kita kena baca la tak manuna. Baca laju. La tak man, la tak manuna. Laju. Nu tu laju. Okey. Itu adalah riwayat kedua, tapi biasanya kita akan baca ismam lah. Okey. La tak manna ala Yusuf. Okey. Itulah cara bacaan dia. Nanti balik praktis eh. Balik praktis eh. Boleh praktis terus. Okey. Okey, ini adalah satu contoh yang Allah nak tunjukkan. Apa sebenarnya yang ayat okey, apa maksudnya? Dengar tak suara saya? Tengok macam putus kejap tadi. Dengar tak? Tuah, saya dengar semak juga internet saya ataupun doktor punya internet yang ni. Macam putus-putus tadi, tak dengar langsung doktor cakap apa. Okey, baik. Saya lah tu sebab tiba-tiba dia putus. Baik, okey. Okey, sebab apakah dimaksudkan ayat yang ke-11 ni? Okey, mereka pergi berjumpa dengan beberapa mereka, iaitu Nabi Yaakob berkata, lalu mereka berkata, baik ayah, mengapa tidak percaya pada kami tentang Yusuf? Maknanya kat sini perkataan dia ialah tidak. Lah tu tidak. Percaya ni, tak mana ni ialah tidak. Mungkin tidak aman kot atau tidak percaya terhadap kami. Okay. Maknanya kat situ, Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa pada ketika itu saudara Nabi Yusuf tu membuat mulut macam ni. Kenapa tak percaya? Itulah sampai sekarang, sampai bila-bila sampai hari kiamat kita baca Al-Quran. Okey, bila baca surah Nabi Yusuf ini, kita ditunjukkan oleh Allah bagaimana sikap adik-beradik Nabi Yusuf AS pada ketika itu ialah memuncungkan mulutnya. Jelas? Okey. Baik, sebenarnya apa yang berlaku? Okay, sebenarnya ini bertitik tolak daripada cerita kita, okey, kuliah kita 2 minggu lepas, tak silap saya kan? 2 minggu lepas ni. Betul tak 2 minggu lepas? Alright.
dua minggu lepas eh. Okey, di mana pada ketika ini Nabi saudara-saudara Nabi Yusuf ini dia sangat unik tau. Kisah dalam surah Nabi Yusuf ini ataupun kisah Nabi Yusuf ini mempunyai pelbagai orang kata intisari ataupun pengajarannya. Bayangkan mereka sesama adik-beradik, okey, apabila mereka berasa orang kata iri hati terhadap Nabi Yusuf kerana apa? Okey. Kerana mungkin pada ketika ini Nabi Yaakob alaihissalam lebih cenderung untuk melihat Nabi Yusuf. Okey. Sebab Nabi Yusuf dan adiknya. Mengapa? Mengapa? Mungkin kita baca ni tak adalah disebutkan adakah Nabi Yaakob ni lebih menyayangi adik-beradiknya yang lain ya. Kalau sebab tak ada bukti pun yang menyatakan orang kata apa Nabi Yaakob ni berlaku tidak adil sebenarnya sebab Nabi Yaakob ialah seorang Nabi dan dia seorang yang adil dan maksum. Mungkin bila sebut tentang Nabi dan Rasul mereka maksum. Mungkinlah bagi pandangan mereka campur dengan hasutan syaitan seolah-olah mereka nampak Nabi Yaakob AS ini lebih kepada Nabi Yusuf dan adiknya. Okey, sekarang ni timbul persoalan kan. Okey, Nabi berapakah orang kata apa? Berapakah umur Nabi Yusuf pada ketika ini? Ha, berapa agak-agak? Okey, berdasarkan kalau kita baca next ayat yang kan, saudara-saudara Nabi Yusuf ni membawa dia tak bawa Bunyamin. Sebab itu saya bapa saya pernah baca lagi nak buat banyak pastikan nak lagi. Okey. Ah, okey. Kalau ikutkan kiraan dia ada 2 tahun. Okey. Okey, itu pandangannya yang pertama. Okey, ada beberapa pandangan lain lah. Maknanya budak lagi eh. Bayangkan seorang kanak-kanak eh dibawa adik dia. Okey. Dak bunuh pula. Ada pandangan yang ada dua kaedah untuk orang kata apa memastikan Nabi Yaakob ni fokus kepada anak-anaknya yang lain. Okey. Iaitu dengan pertama ialah bunuh. Punyalah orang kata apa anak-anak Nabi Yaakob ni iaitu Bani orang panggil Bani Israel lah. Okey, Bani Israel ada 12. Okey, 10 clan ni, 10 bani ni, 10 iaitu okey kalau ikutkan anak dia apa tadi 2 minggu lepas kita dah sebut. Anak-anak Nabi Yaakob iaitu okey dia ada Raubil, Syam'un, Levi, Yahuza, Yashakir, Zabilun. 6. Itu yang bani yang pertama anak daripada isterinya. Kemudian Yusuf dan Bunyamin, kemudian ada Dan, Naftali dan Naftali, kemudian ada Jad dan Asyir. Itu adik-beradiknya. Okey. Semua nak berpakat untuk membunuh Nabi Yusuf. Jadi no one lah. Okey. Kalau kita tengok zaman, kalau kita kaitkan zaman sekarang ini, mereka tidak tidak teragak-agak pun nak membunuh. Orang yang tidak, dia orang tak suka kan. Sebagai contoh kalau kita tengok yalah 2-3
panggil Talmud ataupun Torah, okey, yang digambarkan mengikut apa, mengikut apa yang jadi panduan mereka lah. Mereka berbeza dengan kaum Israel Kristian. Saya pun pelik kenapa golongan Kristian beria-ria nak Yahudi Zionis tu duduk dekat Palestin, dekat Palestin lah, dan membentuk negara haram Israel. Sedangkan kaum Yahudi Zionis ni pun dia tak suka kepada Kristian, malah mereka sangat sangat orang kata apa, membenci Jesus tu. Ada dalam kitab Talmud mereka. Mungkin orang-orang yang Kristian dia tak faham, tak, mungkin dia tak tahu ataupun mereka buat tak tahu. Ramai juga orang-orang Kristian dibunuh di Palestin. Sebab di Palestin pun ada orang Kristian. Sebab tiga agama ni, tiga agama Samawi ni lah, Semitik, yang panggil tiga agama Semitik ni, okay, tiga agama Semitik ni menjadikan Baitul Maqdis tu sebagai mereka punya, orang kata apa, tanah suci lah. Sebab bagi Islam, kita ada tiga kan tempat suci, tiga tempat suci. Pertama, Mekah, betul? Dengar, okay tak? Dengar ke suara saya ni? Dengar, jelas. Pertama, Mekah. Kedua, Madinah. Ketiga, Palestin. Tu lah. Bukan Palestin lah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu dekat Gaza, di Palestin. Gaza, okay. Saya pun, kita baru perasan. Saya sebenarnya baru tahu juga. Di Palestin tu sebenarnya ada dua kawasan tau. Satu kawasan Gaza, Gaza tu. Satu kawasan Jerusalem. Dia terpisah tau. Okay, Masjid Al-Aqsa tu terletak di Gaza, bukan dekat Jerusalem, dekat Gaza. Okay, bayangkan pada ketika itu kita boleh buat, kalau kita mengkaji orang kata apa geologis ni lah kan, geologis, okay, di sudut geografinya kan, pernah tak tengok Palestin apa map dunia? Kalau kita tengok kan dari segi map dunia kan, alright, kalau ikut yang apa yang saya faham, apa yang saya belajar lah, Nabi Yaakob AS ni dia duduk sekitar Gaza tu ataupun di sekitar Masjidil Aqsa tu. Dia duduk kat situ. Dekat Baitul Maqdis tu, Masjid Al-Aqsa tu, dia duduk kat situ. Bila nak pergi ke Mesir, dia sebenarnya agak jauh juga. Kalau kita ikut maps dia. Sekejap. Okay. Lepas ni kan, kita akan tengok di mana Nabi Yaakob ataupun Nabi Yusuf sendiri akan berpindah ke Palestin, ke Mesir. Dia akan pergi ke Mesir. Okey. Sekarang ni saya share. Sekarang ni saya cuba share. Ini nampak tak? Kalau kita tengok maps kan. Okey. Nampak tak? Okey, ini maps eh. Maps. Tak silap saya kat sini ni, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa ni kat belah-belah sini. Okey. Ini Jerusalem. Jerusalem. Ni Jerusalem. Okey. Okey, Laut Jerusalem. Yang ni Rafah, sempadan nak masuk. Okey. Kat sinilah kawasan. Tak silap saya, Masjid Al-Aqsa sekitar sinilah. Okey. Mari kita tengok Masjid Al-Aqsa. Kat mana Masjid Al-Aqsa? Okey. Okey. Kita tak kata pula. Okey. Yang ni kawasan-kawasan kata macam kita, kalau kita ikutilah waktu perang baru-baru ni kan, perang beberapa hari ni. Kawasan-kawasan Tel Aviv, apa yang Ashkelon dengan Ashdod yang paling banyak kena serang ni. Okey, tak, yang internet saya pula slow ni. Okey, kat sinilah tempat Nabi. Ini Al-Aqsa. Okey, kita cuba tengok jap. Tak ada pula dia punya Al-Aqsa Mosque. Kat mana Al-Aqsa Mosque ni? Tengok jap ya. Okey, di sinilah kawasan
Dia dibawa daripada saudaranya pergi ke dibawa oleh pedagang musafir yang membawa Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Dia tak, dia sebenarnya sebelah-sebelah aja. Sebelah-sebelah aje. Okey. Right. Nampak tak? Okey, itulah kisahnya. Okey. Di mana mereka mula berpakat untuk membunuh, tetapi ada pandangan yang seterusnya, iaitu ada yang berpandangan adik kata janganlah sampai bunuh. Kita sekadarnya kita letakkan dia di dalam perigi, nanti dia akan diambil oleh orang-orang bermusafir. Sebab dulu musafir di sekitar Syam. Okay. Alright. Ni dia. Di sekitar Syam. Orang kata kan zaman Nabi dulu kan? Zaman Nabi, kita biasa dengar kan? Nabi bermusafir ataupun berdagang ke Syam. Syam kawasan-kawasan sini lah. Syam ni luas eh. Okay. Dia ada. Dia sampai Jordan, Syria dan sebagainya. Okay. Sebab Syam ni dia besar. Okay. Jauh tau. Bayangkan Nabi di Mekah, kat sini kan, Mekah, pergi berhijrah, ke pergi berdagang sampai ke kawasan-kawasan sini. Kita tak tahu kat mana. Kat kawasan Syria, Iraq. Okay. Di mana, kat sinilah kawasan-kawasan dapat kawasan-kawasan Syam. Ini jauh lah berdagang eh. Jalan kaki pula tu kan. Dulu mana ada kereta kan. Okay. Baik. Itulah punyalah apa? Bangsa-bangsa orang kata Yahudi lah. Yahudi ni kan salah seorang daripada anak Nabi Yaakob alaihi salam. Okey, ada yang kata kat sini eh. Salah seorang di antara mereka berkata, salah seorang ini ada yang berpandangan bahawa okey, yang berkata ini adalah Yahuza. Ada yang berkata yang ini, ada yang kata Syam'un, ada yang kata Robil. Tak tahu eh. Allah tidak menyatakan siapa yang bercakap. Malah kalau kita baca surah Nabi Yusuf ni pun tidak dinyatakan siapakah nama anak-anak Nabi Yusuf itu. Kita dapat baca daripada buku, orang kata apa, sejarah lah. Okay, kita baca daripada kitab-kitab sejarah. Okay, ada yang diambil juga daripada kitab kitab, yalah, tapi bila kita ambil daripada Bible apa, Bible dan New Testament dengan Old Testament ni kita kena saring lah. Tapi kalau setakat orang kata apa sejarah, kita boleh ambil lah, kita boleh ambil. Okay, tapi kita kena saring jugalah. Okay, kalau tapi ibadat kita tidak boleh ambil. Saya pun ada juga, saya pernah baca ya. Saya pernah baca. Dia kata kalau kita perasan kan, kalau orang Kristian dia sembahyang macam mana? Siapa pernah tengok orang Kristian sembahyang macam mana? Macam mana orang Kristian sembahyang? Siapa pernah tengok orang Kristian sembahyang? Tak pernah tengok cerita orang Kristian sembahyang? Tak pernah tengok Ustaz. Syiah pernah nampak sembahyang. Alright. Okay. Kalau ikutkan, kalau kita tengok dekat, kan biasa kan dia, orang Kristian kan dia sembahyang dekat gereja. Tak silap saya hari Ahad kan? Hari Ahad. Di mana mereka sembahyang hari Ahad. Sembahyang dia pergi ke gereja lah. Okay. Tetapi kalau kita melihat eh, dekat New Testament, perjanjian baru, okay, kita akan tengok banyak ayat-ayat sujud. Okay, di mana sebagai contoh. Sebagai contoh ada di dalam surah, jap. Chapter Matthew. Kalau kita tengok perjanjian baru, okey, Bible perjanjian baru, Matthew chapter 25 ayat 39, dia ada chapter tau. Yesus pergi jauh sedikit dari situ lalu sujud menyembah mukanya ke tanah dan berdoa. Okey, ha, maknanya kat sini, okey, ada Matthew 26:39.
Saya ulang sekali lagi eh. Matius 26:39 eh. Kalau kita baca perjanjian baru dalam kitab eh. Dalam Bible eh. Yesus pergi jauh sedikit dari situ lalu sujud menyembamkan muka ke tanah dan berdoa. Maksudnya Yesus tu sujud macam kita sujud. Kan? Itu yang terdapat tau dalam kitab dia. Tapi pasal tak? Tapi agama Kristian pernah tak sujud? Tak pernah. Itu yang ada yang berpandangan bahawa Yesus sujud tapi Kristian pun tak. Agama Kristian pun tidak sujud. That's why bila orang kata kan Nabi Isa dibawa agama Kristian. Bukan eh. Nabi Isa dia membawa agama Islam. Okay, menyembah Allah. Tetapi biasalah tempoh period dia daripada Nabi Isa nak sampai ke zaman Rasulullah SAW tu dianggarkan selama 5 atau ke 600 tahun. Okay, sepanjang itu tak ada Nabi pun. Jadi bila tak ada Nabi, banyaklah berlakunya penyelewengan. Pengumpulan kitab Bible itu pun berlaku beberapa ratus tahun selepas kemangkatan Nabi Isa alaihissalam. Mereka kata mereka okay, dalam agama kita bila sebut tentang Nabi Isa, mereka Nabi Isa tidak sempat disalib tapi telah naik ke langit. Okey, agama kita. Agama Islam. Tetapi bagi agama Kristian, okey, mereka berpandangan Nabi Isa, tak silap saya dia ada tau, ada tempoh dia. Nabi Isa ni dia disalib, kemudian baru diangkat. Tak silap saya lah macam tu. Ataupun selepas 3 hari dia diangkat. Pergi ke langit. Dan Nabi Isa digambarkan ada seorang isteri. Okey. Kalau kita pernah tengok tak cerita dia cerita apa ya? Da Vinci Code. Pernah tengok tak cerita Da Vinci Code? Cerita tu saya pun tak faham sebenarnya tapi saya suka tengok. Pernah tengok tak cerita Da Vinci Code? Tak pernah doktor. Balik nanti cubalah tengok kan. Ada kat Netflix ke apa kan. Da Vinci Code dia ada cerita tau. Kisah Da Vinci Code ni dia nak mencari anak kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab dia katakan Nabi Isa berkahwin dan ada anak. Anak perempuan tak silap saya. Itu yang terdapat dalam seronok juga bila kita tengok kita kaji agama orang lain kan. Okey, kita tahu okey apa yang mungkin kita saat mungkin dia salah tau. Kita sebenarnya kita boleh baca juga kan. Tapi Alkitabnya tapi eloknya tak payah baca lah. Quran pun tak baca kan. Okey. Quran pun jangan baca. Jadi kalau nak mengkaji kita bolehlah kaji tapi seelok-eloknya kita belajar mengaji dengan orang yang mengkaji. Jangan kita mengkaji sendiri nanti kita sesat pula kan. Macam contoh macam di Malaysia ni ada yang pakar agama Kristian bukan Islam tapi pakar agama Kristian. Kalau macam kita popularnya Zakir Naik lah kan. Okay, Dr. Zakir Naik. Tapi sebenarnya ada lagi di Malaysia pun ada pakarnya perbandingan agama ni. Saya ada kitab ni perbandingan agama. Ada satu kitabnya. Baca lah tapi tak faham lah kan. Tak berapa faham lah kan. Okay. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kita punya pertemuan kita hari ini? Ada apa-apa soalan? Saya terbebel pula. Sikit je baca bahasa sirahnya kan? Okey, ada apa-apa? Tak ada Ustaz. Tak ada lah? Okey. Makan di sarapan. Alright, baik. Wan, kita ada nak tanya tu Wan. Wan ada nak tanya? Tak ada. Memang nak pergi sarapan sebab tak boleh puasa doktor. Asal tak boleh puasa? Ke bulan puasa pun tak puasa ni? Oh, lepul lah hari ni hari tashrik kan? Hari tashrik kan? Haram. Haram puasa eh. Okay, sorry saya terlupa lah. Alright. Okay, kejap. Saya nak tunjukkan eh. Kejap, dah internet saya dah dapat dah ni. Saya nak tunjukkan di mana letaknya orang kata apa Masjid Al-Aqsa tu. Yang orang duduk berebut tu kan. Alamak, tak boleh pula je. Nampak tak? Okey, tak apalah.
Doktor bagi link lah dekat Kak Mimah. Nanti Kak Mimah buka kan. Jadi kita hari ini, minggu depan kita akan sambung lagi. Kita punya siri yang ketiga insyaAllah. Okay, nanti kita akan kita akan lanjutkan lagi perbincangan tentang Nabi Nabi Yusuf AS insyaAllah. Boleh? Oh, buku puasan. Kalau ikutkan map ini, kalau ikutkan map ni, dia saya salah eh. Bukan dekat kawasan Gaza ni, dia dekat kawasan-kawasan Jerusalem. Oh, saya salah ni. Saya ingatkan dia kawasan-kawasan Gaza. Okey, dia dekat kawasan. Okey, dah betulkan baliklah saya punya statement tu. Dia kawasan-kawasan Jerusalem. Masjid Al-Aqsa tu. Nanti balik jauh juga eh. Daripada Masjid Al-Aqsa tu nak pergi sampai ke Mesir dia sangat jauh. Jadi kita akhiri pertemuan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Bye-bye.
Orang. Apa salah tak left? Left lah.